Jadi pada karya kali ini bersama teman-teman semua, kita berusaha untuk bagaimana menghadirkan gamelan sebagai sebuah pertunjukan yang baru. Yang baru ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya membawa gamelan ke masa hari ini. Seperti kita tahu bahwa hari ini kondisi gamelan sangat memprihatinkan. Tidak banyak orang yang mendengarkan gamelan lagi. Yang menabuh mungkin masih ada beberapa, tapi yang mendengarkan itu sangat jarang kecuali di kampung-kampung. Ketika kita di tengah kota, maka mau tidak mau kita berupaya untuk membawa gamelan dengan isu-isu atau wacana-wacana pop yang ada di kota. Oleh karena itu, 6 lagu ini yang saya komposisi bersama teman-teman, ada Obi juga yang mengkomposisi, ini merupakan sebuah upaya pengembangan gamelan masuk ke wilayah yang lebih pop. Makanya lagu-lagunya sangat puitis, romantis, kemudian diiringin gamelan, berkolaborasi dengan Perry di gitar. Saya tentu ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang terlibat pada karya ini, baik yang main maupun yang berada di balik panggung. Ini semacam perayaan kecil kita kembali merayakan panggung sebagai ruang ekspresi. Tidak panjang lebar, kami persembahkan untuk Anda semua sebuah mini album Denara yang artinya tabah, agar kita selalu ingat bahwa kita semua masih terhubung dan masih berdaya dan berupaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih hari ini sudah bisa kumpul. Kita sudah lama tak berproses bersama. Hari ini kita berproses lagi. Izin lepas masker ya. Oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya yang hadir di sini dalam keadaan sehat, tidak ada sakit-sakit. Hari ini kita bakalan proses untuk taping video Gladi kita. Semoga acara ini lancar. Mungkin tapi untuk prepare nanti sound datang jam 2. Tolong Karida SM mungkin di handle. Terus untuk talent aman aja ya, Kak? Aman. Semuanya ada kanopi dan lain-lain. Nanti kalau ada keperluan apa-apa, talent bisa sama Ulun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lupa, mengingatkan kembali aja. Nanti ada beberapa lagu. Pertama Rindang yang kita record, Rindang, Binar, Layu, Jeda, dan Malam, Luruh mungkin. Jadi selama proses jaga kondisipannya supaya bisa lancar. Dan habis ini kita sebelum prepare panggung atau ruangan, kita tunggu makan dulu. Tadi sudah dipesan, jadi habis ini kita makan, setelah makan kita langsung ke ambil posisinya masing-masing aja. Karena ini live record, jadi kondisinya lumayan cukup harus hening. Sekali lagi teman-teman, ini live record, ini bukan recording per instrumen. Jadi dan kondisi instrumennya adalah instrumen tabuh. Jadi pasti yang perlu dihindari dari live record itu adalah kebocoran-kebocoran suara yang tidak penting. Mungkin nanti Dedek Rida tolong dikondisikan teman-teman semua untuk tetap bekerja pada umumnya, tapi yang bekerja adalah tangan, kaki, dan otaknya, mulutnya jangan, karena live record. Risikonya kan ini, kalau nanti suaranya bocor pasti akan di-take ulang dari awal. Itu persoalannya, itu memakan waktu sekali. Itu kemudian Om Sapek dikondisikan. Artinya dikondisikan itu, aku mungkin perlu waktu yang khusus antara aku, Om Sapek, sama Yusda untuk mendetailkan sound.
dengan masing-masing instrumen yang dimainkan teman-teman, termasuk vokal misalnya gitu. Estimasi kami persiapan tuh berapa jam gitu nih sebelum ke kerjaan? Aku mau jam 4 sudah beres semua. Permintaanku itu, Pak. Berarti ada waktu 2 jam persiapan lah. Dari kakak apa habis? Ini kayaknya ya, semuanya tetap bahagia, santai mungkin, nikmati prosesnya. Jangan lupa bahwa ini proses setelah 1 tahun kita masuk ke gedung ini lagi. Kita mencoba apa semacam mengenang kembali berproses di gedung ini setelah hampir 2 tahun lah kita kada pernah main di sini lagi. 2 tahun. 2 tahun. Corona. 2020 kita banyak konser online. Ini memanusiakan manusia. Ada kelompok. Banyunya situ. Paling ini karena ya udah ada nasi seperti biasa. Sebelum memulai kita harus berdoa, mengucap apa ya, memohon kepada Tuhan lah dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga proses ini lancar, semoga detail-detail yang kita inginkan tercapai, dan semua tim, baik dari tim apa video productionnya, sound productionnya, sound engineer, termasuk para talent, termasuk para kru yang memegang kendali lighting, semuanya lah pokoknya yang punya gedung itu bisa sesuai yang kita harapkan. Amin. Nah, dan kita sudah tahu siapa yang baca doa ya Allah, jadi kada usah disuruh lagi, langsung aja sudah perai kemarin. Oh, aduh dia! Kakak Cupi, tolong bacakan doa selamat besar kami. Iya. Sidin lebih atau lebih. Kami kan ingat bahwa ada Kiai Cupi di sini nih. Nah, kalian duduk nih, oh sini kan? Hai, kamu duduk bawa nasi. Iya. Harus diwakan juga. Ya, sebelum kita memulai kegiatan apapun, kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan lancar dan selalu mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ila hadratin nabi wa lin nabi siril Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salatan tamim biha min jami'il ahwal wal abad wa taqdiran biha jami'il hajat wa tudayyana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala jawjat wa tubalighuna biha wasalawiyat min jami'il akhawat al hayat wa ba'd al mamat. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya mungkin terakhir itu aja, bahwa karya ini tumbuh bukan karena satu orang, semua orang punya peranan sangat penting. Jadi jangan merasa tidak punya peran. Sekecil apapun peran kalian dalam pertunjukan ini, itu adalah peran besar. Jadi tidak ada yang
yang besar sendirian di karya ini, semuanya besar. Itulah seperti biasa, yaudah kita berproses layaknya kita berpertunjukan. Meskipun ini digarap secara online, kita anggap bahwa kita sama, kita ditonton oleh penonton secara langsung. Itu aja paling terakhir. Semangat guys. Terima kasih, Kakak Novi terima kasih, Alida terima kasih, Ega terima kasih. Jadi sebelum masuk di kegiatannya, ya, kita makanan dulu. Ya, silakan. Ion. Oh ya, apa? Karena kita masih di suasana pandemi, jadi tolong juga ke staff manager, nanti teman-teman itu termasuk penggunaan maskernya, kemudian bagaimana pengelolaan keluar masuk teman-teman itu diketatin aja sedikit. Siap Pak. Oke, okay. Thank you ya Pak. Jangan lupa grinder dibawa kan malam ini. Jadi like dulu nih. Lighting siap. Kami, kayak biasa lah. Iya, iya. Bukan ya? Gue satu ya lah. Iya. Broken nih. Kita kan tadi pernah punya cara kerja yang aneh-aneh. Yang penting teman-teman tahu deadline tadi bahwa jam 4 semua udah harus beres. Iya. Makan. Ayo, rame-rame makan. Jumlahnya sudah tahu lah, Pak. Nah, panutan Iga, Talan, Gulam, apa lem kamu? Son. Son lawan? Panggung. Anum lighting. Jadi, yang begawian Anum dulu, Ega menyapakan talentnya, kita menghadangi Om Sapik Detak. Ya. Paham deh. Hah? Ikum lu bro, ikam. Siapa Alif lo? Ya. Sisanya yang lain, Umpati Gulam. Ya, tapi kawan-kawan namanya. Bro, yang mulai lagi. Teman. Abdi. Abdi. Ya, ya, ya. Lighting, kak. Lighting. Di sini vokal tengah berdua. Ya.
Satu di sini kabar dapat berapa banyak pohon? Dua. Di sini si Perry yang gitar ini Perry ini. Perry di sini. Di gang. Gitar Perry bisa jadi satu sih. Bisa. Di mepekin aja. Obi, mana be? Alat ikan masih di mana be? Maju. Maju. Sang. Oke. Ada yang menarik di sana? Siapa yang menarik di sana? Gak. Ada yang sangat kabar di sana. Itu di mana? Tapi sudah di sini. Ya. Kan itu kedudukan itu sudah ada. Enggak kopi ya, itu kira selaras. Oke. Kesini mana? Atau jauh? Tarik ini aja, bentar nunggu sana ya. Ini yang nampak di cuma seruang ini. Oke. Editor kali mas bilang ini. Ya, kameranya kan videografer aja jadi tahu. Untuk mempermudah lah. Untuk mempermudah biar tidak glowing. Ada mana? Pun, ulun berhadapan. Ada ini. Ini ke sana lah. Ini masih yang ya. Itu ya. Oh, ada situ. Berhadapan itu. Nah. Jadi gimana? Jadi kami lagi mencobai sambil latihan jalan di KM Mat dengan si Salman tadi mentakun kayak Pak pendapat ulun kayak banyak okay. Dilaguli iya. Dilaguluruh dari itu. Bagusnya. Sebaliknya juga berarti. Nah iya, jadi bagusnya di sini itu kayak apa? Yang di terakhir itu agak ribet lah. Karena itu bersambung. Apa sih terakhirnya? Sebenarnya kesusahan boleh kami apa sih? Maksudku dari selama proses kita tuh yang bikin boleh kami merasa susah bener-bener nyanyi itu apa? Nadanya lah. Aku mengira sih karena ada gamelan, ada gitar. Ya itu salah satu. Tapi kan paling selaku pemain suling. Kalau enggak. Enak sih. Nah, ini pasti. Belum kita proses karena ulun tuh video yang musik-musik yang beda dari orang lain. Artinya apa? Ulun memilih suling karena beda dari orang lain. Itu Pak. Artinya tetap jaga semangat, tetap bahagia aja, nikmati aja nyanyinya. Jadilah diri sendiri ketika menyanyi, oke? Oke. Makasih, Kak. Oke. Holdernya ada juga, mepe di situ tuh. Itu holdernya lah. Ya. Production itu punya orkes apa orkes ensemble musik dan recordingnya juga bagus. Karya ini direcord oleh Obo Music Production, ada Yusda dan Lipta. Itu
promo lah, itu promo. Ini harus persiapan ya kan, ini lancar aja hari ini. Anaknya nih ya, kayak ada lapang dengan kami nih. Kamu lah dua channel. Dari mixer yang mana? Dari mixer kah? Dari mixer. Oke, kemana? Itu kamu lah dua yang geser headphone. Kulon ada dua penting. Apa headphone amplifier? Itu penting itu 4 channel, berarti kan 8 kok. Wibon yang headphone berapa itu kamu lah dari situ. Berapa? Oh iya kah? Siap. Emang telapangi penonton? Oh, kan ada penonton. Ada penonton. Ya kakak di sini. Tadi latihan. Latihan yang besok tek. Istirahat banyak. Sehat itu penting juga ini. Asyik.
Itu siapa tuh? Satunya? Mikrofon hitam. Mikrofon hitam. Vokalis, vokalis. Nah, lebih aman kayaknya. Ya. Itu siapa tuh? Mikrofon hitam. Iwan. Iwan. Nomor HP? Hilap. Dalam. Mengingatkan kami. Patah di dalam. Patah. Nah, patah lah teh. Nas. Patah. Biar bang jajak. Ya, biar aja lu. Lagi karena karakter bunyi yang punya tuh yang ampunku bang lah yang belum aku dapat, tapi bisa aja lah mungkin malam lah untuk membalance lah, karena kan bentuknya lo anu nih, besi berataan nih karakternya aja sih yang ulun belum anu. Kalau soalnya enak tapi karakternya yang bagi ulun, ulunnya yang belum dapat itu ya Yusda. Aku pengen ini agak middle sebenarnya, kalau ini karakter lebih soft. Oh ini kan lebih tling, bunyi lebih high. Aku perlu lebih agak turun. Di antara kan punya jabuk ini lebih low nih bunyinya nih, karena bentuk. Anggaplah kita anggapnya ngebas. Nah perlu di antara punya jabuk dan saron. Jadinya memberi filler bunyi middle. Aman ya? Om aman lah. Oke. Jadi karena udah waktu juga udah maghrib, kira kita perlu istirahat dulu dan nanti malam kita jam 7 kita running lagi lah. Oke, makasih semuanya untuk hari ini. Mic-nya matikan aja, taruh di bawah, di dekat stand lah. Persis dekat stand, jadi kada terinjak. Satunya lagi mbak? Headphone-nya digantung. Iya. Kasian yang mengeditnya, kan bingung memilih gambar yang mana supaya terjampi. Yo. Istirahat dulu. Ini nyaman malam ini. Yang mau rokok di luar. Jadi malam ini bisa ngobrol yang tujuh stand by. Kita sih.
Oke teman-teman, pada karya ini saya beri judul Binar. Ini sebuah karya yang bercerita tentang bagaimana kita harus berupaya untuk menjadi diri kita sendiri, tidak selalu mendengarkan omongan orang, dan percaya bahwa segala ujian itu akan berakhir manis. Jadi karya ini adalah sebuah karya pengharapan sebenarnya. Bagaimana setelah berhibernasi kita kemudian hadir sebagai pribadi yang lebih baik. Memaafkan, berusaha tabah dan kuat untuk menghadapi segala macam hal yang ada di depan kita. Singkatnya sih seperti itu karya ini. Aku harap teman-teman bisa mengeluarkan feel-feel bagaimana menjadi pribadi yang baik. Supaya karya ini dimainkan membawa energi yang positif untuk siapapun yang mendengarnya. Oke, mari kita mainkan karya Binar.
Thank you.
Oke, untuk karya selanjutnya, ini saya beri judul Dan Malam. Jadi karya ini cukup unik karena sudah ada judul dan sudah ada lagunya namun tidak ada teks awalnya. Teks dalam lagu ini diciptakan oleh Sandy Firly, seorang novelis dari Banjarbaru. Karena saya berusaha untuk membuat lirik ini tidak pernah bisa. Sekian minggu tidak pernah bisa merangkai kata-kata untuk lirik ini. Jadi dalam album ini salah satu lagu yang liriknya diciptakan oleh Sandy Firly. Karya ini bercerita tentang bagaimana kita harus segera mengakhiri kepedulian jika memang orang yang tidak kita pedulikan itu
merasa tidak penting untuk dipedulikan. Singkatnya sih itu. Jadi kalau teman-teman pernah merasakan di PHP atau merasakan ditinggalkan, merasakan dikecewakan, maka saya kira lagu ini cukup mewakili. Dan sekali lagi, mari kita keluarkan energi kita untuk menghidupkan lagu ini. Tidak beranjang waktu, ayo kita mainkan Karya dan Malam. Semoga ini bermanfaat. Thank you.
Oke, ini karya terakhir dari 6 lagu. Saya hanya menjelaskan 3 lagu karena 3 lagu ini saya kira penting untuk diberikan penjelasan. Karya yang terakhir ini berjudul Luruh. Ini adalah sebuah cerita lagu yang saya ciptakan untuk pasangan hidup saya agar kami selalu ingat bahwa saling berterima itu sangat penting. Bahwa dialah saya menanggung untuk bekerja, bahwa ada hal yang harus berada di tengah, ada hal yang harus direlakan, ada hal yang harus diajukan. Karya Luruh ini saya dedikasikan sebenarnya untuk semua orang yang selalu percaya pada pasangannya bahwa mereka bisa bersama untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi teman-teman semua, sebagai karya pamungkas ini, melalui lagu ini kita doakan pasangan-pasangan kita, semoga mereka menjadi orang-orang baik dan orang yang bermanfaat. Thank you.
ada.